Dar. Dar 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Gimana kabarnya, Lur? Semoga sehat sukses selalu, Lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Lur, ini di kawasan banjir, Lur, ya. Nah, itu rumah sudah kena rendam, itu. Anak kecil-kecil, budak-budak main air itu. Itu sudah kena separuh rumahnya, guys, ya. Nah, itu lihat. Itu sudah kena separuh rumah. Sudah kena separuh. Dia tak cuci dari semalam mandi air. Sudah kena separuh sana. Ini jalan ini, guys, ya. Yang sana sudah dalam, nggak bisa lalu. Sana tinggi masih oke lagi, masih bisa lalu. Yang sana ini sudah kena rendam air, airnya sudah naik tinggi. Semakin depan sana, itu semakin depan, jauh sana itu semakin dalam itu. Sana. Di rumah itu sudah kena separuh, itu kena rendam air separuh. Oke, guys, cari yang lain tempat banjir, guys, ya. Oke, guys, ini gadget mau jalan lagi melihat. Rumah burung, guys. Melihat rumah burung kena banjir atau tidak. Karena kawasannya sini sudah kena banjir. Ini sekarang gadget mau melihat rumah burung. Nah, ini jalan sudah nggak bisa lalu, guys, yang depan itu. Sudah. Keretanya orang sudah dekat atas semua. Nggak bisa lalu. Kita lihat rumah burung, guys, kena banjir atau tidak. Ini sudah tinggi airnya sana, ya. Sudah dalam itu airnya. Rumah burungnya. Biasanya airnya itu enggak sampai tinggi, ini enggak tahu. Licin, guys. Ini tangan satu saja, satu pegang kamera ini. Jalannya licin. Woi, woi, iya. Iya, 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 woi. Yang sana, yang sini, guys. Oke, guys. Sampai. Nah, ini rumah burung. Sana pun rumah burung, yang sini oke, guys, ya. Nih, biasa gadget naikkan ini kebun apa durian ini. Saya sudah bikin videonya di kebun durian ini, guys, ya. Nah, itu pun rumah burung, sini pun rumah burung. Kalau sini tinggi, guys, ini nggak kena banjir. Kalau yang di dalam sini
rendah sini, yang rumah burung itu rendah sedikit sana, yang sini nggak kena banjir yang sini. Oke guys, kita lihat yang belakang ini. Belakang ini rendah ini guys. Nah, airnya sudah sampai sini. Nah, ini apa? Engine itu sudah kena air buat isi kolam ini. Aduh, nggak tahu nanti boleh dipakai atau enggak ini guys. Bekasnya sudah penuh air sampai sini, atas-atas ini kena banjir ini. Ini dia masuk sana buat isi kolam, kalau musim nggak ada hujan nanti itu apa, buat isi itu guys ya, buat isi apa, isi kolam. Nah, airnya udah sampai sini guys. Oh, ini udah penuh air ini. Oh, ini biasa nggak ada air ini guys. Nah, udah sampai sini airnya. Tapi apa, rumah burungnya belum kena rendam ini guys, masih di bawahnya ini. Nggak tahu kalau airnya naik lagi nanti bisa kena rendam yang bawah. Nah, ini airnya sudah tinggi ini. Wah, sana kebun, ini hutan. Udah air semua penuh. Tuh sana ada rumah, rumah burung. Sana sudah yang atap kelihatan merah-merah. Sana ada satu rumah guys ya, kelihatan guys, mana nggak kelihatan saya guys, nggak kelihatan guys. Nah, itu sana rendah, sana udah kena rendam itu rumah orang. Nah, itu sudah kena rendam itu yang merah itu atas, bawahnya ada rumah lagi sudah kena rendam air. Airnya naik tinggi ini guys, banjirnya. Oke guys, iya, ini masih, oh, sudah naik lagi segini guys. Semalam ini belum ada air ini. Nah, ini belum ada air, sekarang ini ada air. Semalam di kaki lima ini, semen kaki limanya ini. Nah, ini semen kaki limanya ini semalam belum ada air. Ini hari ada air, sudah naik segini 2 inci. Nah, naik segini sudah. Semalam belum ada, sekarang sudah naik. Airnya semakin naik. Ini sudah nggak hujan guys, tapi ini apa, air dari itu guys ya, bendungan atau empang atau apa namanya, loji air itu, bendungan. Nah, itu dibuka jadinya seperti ini, semua kena banjir ini. Efeknya jadinya seperti ini. Oke guys ya, ini masih selamat lagi, belum naik rumah burungnya. Yang sana oke juga, yang sana tinggi. Ini airnya sampai batas ini saja. Nah, ini batas ini. Nah, yang itu sudah kering, batas ini saja ini. Tapi ini sudah kena banjir. Ini tinggi sini. Kalau sini sudah kena air, ini yang sini sudah kena air bawah guys, kalau sini ada air. Oke guys, nyamuknya banyak guys. Kawasan tinggi sini guys, nah, ini tinggi tak kena banjir. Ini tinggi, nanti sana depannya rendah lagi kena banjir. Sana rumah tinggi nggak kena. Nah, itu
karena banjir. Nanti depannya ini turun, nanti depan sana sini di kampung. Ada rumah burung, dalam ini ada rumah burung. Nah ini mulai turun, sini kawasan pun apa yang dalam sedikit sudah kena banjir. Nah ini sudah ada air. Nah ini guys, ini biasa tempat saya pancing, masuk sini sawit sana sungai. Sana sudah kena banjir ini. Nah itu sudah penuh-penuh itu. Ini jalan ini sana, ujung sana itu sungai. Ujung sana sungai sudah gak bisa masuk, itu sudah penuh air. Nah, belakang itu sungai. Ini yang rumah ujung-ujung belakang sana sudah kena semua itu. Itu paling ujung itu sungai itu. Biasa kajet pancing di sana. Oke, jalan lagi guys. Nah ini yang rumah di atas ini masih oke, belum kena banjir. Ini masih oke. Yang di dalam sudah kena guys ya. Saya tunjukkan yang di dalam. Nah ini yang di dalam itu rumah kampung dalam sudah kena. Nah ini jalan masuk ini sudah kena dalam guys. Sudah penuh airnya. Nah ini airnya sudah penuh. Ini pun biasa saya pancing sini juga. Yang sini saja guys, ini buat apa orang keluar. Nah ini sana sudah kena. Ini sana sungai depan guys ya, ini sudah penuh-penuh sudah sini. Pokoknya yang tepi-tepi sungai ini sudah kena banjir semua ini. Tapi ini orang tepi sungai semua dabut. Senang sedikit. Tapi itu budak-budak suka ini. Nah, itu sudah penuh-penuh itu. Hah? Sudah kena semua itu sungai sana itu. Tapi gambar. Coba udah naik atas semua ini. Oke. Hah? Sudah. Sudah sampai sana-sana tadi. Oke guys ya. Ini sana sudah penuh itu rumah sana itu. Sudah separuh itu depan. Lagi guys. Depan lagi guys. Kita cari depan lagi. Saya suruh masuk dalam banjir sana ini ambil video. Ini yang jalan di depan sini nggak kena sini. Oke guys, kita cari depan lagi guys ya. Oke guys, kita jalan lagi, lihat depannya. Jalan masih oke guys ya, sini masih tinggi, nanti depan sana sudah kena rendam lagi guys. Ini masih oke. Nah ini mulai sini sudah rendah. Nah, ini itu rumah sudah kena. Nah, itu ada but itu, ini tuan rumahnya kak. Nah, semua sana dalam sudah kena semua itu. Oh, itu dalam sudah penuh. Bangunan ini rumah burung guys ya. Nah itu, ini bukan rumah buat orang ini guys, ini buat burung walet. Nah itu lubang-lubang itu semua itu yang atas itu buat burung walet ya. Yang bawah itu apa, tangga. Ini sudah kena rendam juga guys. Nah itu kelihatan guys ya. Nah, bawah sudah kena rendam air.
depan sana lagi penuh, guys. Ini anjing ini. Wih, wih. Kenapa aja? Oh, sana depan itu sudah penuh, guys. Nah, ini. Ini ada satu rumah sini kena banjir juga, sudah penuh. Sudah seperti apa? Oh, itu. Oh, penuh-penuh depan ini. Oh, kelihatan, guys, ya. Nah, seperti lautan. Itu kebun itu, guys. Kebun. Nanti saya tunjukkan dari sebelah situ, guys. Masuk dari kebun, kalau masuk dari rumah orang nggak ada orangnya nanti nggak bagus. Nah, sini masuk dari sini kebun sini nggak apa-apa, guys. Nah, itu depan sana sudah penuh, itu jalannya sudah nggak bisa dilalui. Depan itu jalan sudah nggak dilalui, guys. Oke. Ini gadget turun, lihat yang depan itu sana sebelah sudah betul-betul penuh, guys. Itu apa? Sebelah sini, guys, ya. Sebelah jalan sana sudah penuh. Ini di kebun sawit. Kebun sawit. Wih, ada longkangnya, guys. Kita mau lihat kawasan sebelahnya, guys, seperti apa. Nah, ini air sudah naik sampai sini. Dalam ada rumah dah kena banjir, dah apa itu kena rendam separuh, guys. Wah, itu kelihatan, guys, ya. Sana ada bangunan, itu jalannya dari depan sana sudah nggak bisa masuk, guys. Itu rumah itu, guys, 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 sampai habis guysnya, guys. Nah, ini kelihatan sekarang dari sini. Sebelah sana itu sudah kena rendam. Nah, itu. Nyamuknya banyak, guys. Nah, itu sudah, itu apa? Itu sudah separuh, guys, ya. Nah, saya perlihatkan. Nah, itu. Rumahnya sudah kena rendam separuh itu. Itu. Itu sudah kena rendam separuh. Yang sana sebelah seberang sana, nah ini kebun, kebun itu apa, kelapa seberang sana. Nah, itu sudah kena rendam juga, guys. Sana lagi rendah itu. Nah, itu udah tinggi itu airnya, segitu jauh itu, guys. Nah, itu sudah kena rendam itu. Gak tahu berapa tinggi sana airnya. Sana lagi tinggi sana, guys, karena sana kawasan rendah sana. Nah, itu sana sudah kena rendam. Kalau rumah yang atapnya bawah sudah separuh itu ada. Nah, itu biru itu. Nah, itu biru itu sudah kena separuh itu. Sudah. Sini pun sudah. Nah, itu. Sudah sampai atap itu. Nah, atapnya sudah tenggelam itu. Yang rendah, pokoknya itu kawasan rendah itu sudah kena rendam itu, sampai atap itu sudah sampai atap. Oke, guys, ya. Ini sini biasa ada sungai juga, guys, ya. Biasa kacet pancing juga, jadinya kacet tahu, guys, ya. Ini ada sungai besar sedikit buat pancing, tapi sekarang sudah penuh air seperti ini, sudah nggak bisa buat pancing. Lalunya ini di kebun sawit. Ini malam, nanti malam bisa cari ikan, guys, di sini. Biasanya ikan itu kalau banjir dia main tepi-tepi saja, belut ikan dia naik tepi saja, nggak di tengah, guys, ya. Dia naik di tepi.
Oke guys ya, ini sekilas info banjir guys di kawasan ini Kota Tinggi guys ya. Ini kawasan Kota Tinggi, sekilas info banjir. Doakan cepat surut guys airnya guys, yang kena-kena banjir kita doakan tetap tabah, semoga tidak ada korban jiwa. Oke guys, cukup segitu saja. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support Kaca Channel. Matur thank you. Oke guys, Kaca akhiri. Wassalamualaikum.